Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di Gunung Kombeng. Para wisata di sini. Tadi saya berangkat dari Bengalon ke sini 10:30. Sekarang kita sampai di sini sudah 4:30. Begitu jauh juga kita baru nyampe ke sini. Banyak juga pengunjungnya di sini mancing. Sekarang saya memasuki gohanya. Ternyata di dalam sini anginnya deras sekali ya. Terasa dingin betul anginnya di sini. Oh, dari mana, Dek? Dari rumah Om. Dari Pantun 5 Om. Oh ya, dari Pantun 5 ya. Iya. Jadi sini main-main sini ya. Mandi-mandi. Biasa. Kayaknya habis mandi-mandi ini. Iya. Ini dengan siapa nih, Dek? Dengan Teddy. Oh, Teddy ya. Kalau ini? Riyadi. Ya. Ini? Adi Wahono. Terus ini? Adam. Ini Adek kecil ini? Revandi. Oh iya. Jadi mau rencananya mau masuk lagi ke dalam? Iya. Oh iya. Jalan-jalan. Om tadi ketinggalan senter. Ya. Makanya teman tadi ambil senter dulu kembali. Oh iya. Mari Dek, kita sama-sama masuk. Ini adik-adik ingin masuk ke dalam juga katanya. Lihat-lihat situasi di dalam. Namun dia tidak pakai senter. Menggunakan pencahayaan HP saja, jadi saya ikuti mereka. Gelap sekali. Yeah.
gelap sekali. Ternyata di dalam sana juga ada orang sudah. Kali situasinya seperti ini. Ini banyak sekali karung-karung orang ambil tai kelelawar. Ini mungkin mau dijadikan pupuk. Banyak sekali ini. Tai kelelawar. Mau dijadikan pupuk mungkin. Karena kelelawarnya di sini cukup banyak. Ini. Banyak sekali kelelawarnya. Sekali terdapat kelelawarnya di sini. Penuh kelelawar di dalam sini. Oh iya, ini hewan langka. Ada hewan langka ini. Aku di water aja. Ini adik-adik tadi ini ngajak masuk lagi ke dalam. Banjir. Ya. Banjir enggak? Enggak kok. Air. Ombe. Tambah masuk lagi kita ke dalam. Kita sudah hampir 100 meter. Mungkin lebih 100 meter sudah masuk ini. Masih jauh lagi arah ke dalam ini. Entah berapa jauhnya kalau kita mengikuti lorong guanya ini. Ayo kita. Nah, kita mau dulu. Ah. Ini udah.
Ini lorong guanya. Ini terbentuknya batu ini karena tetesan air. Jadi ini batu ini terbentuk bukan terbentuk alami, tapi terbentuk oleh karena tetesan air sehingga dia menjadi batu seperti ini. Kita menemukan kalajengking. Nah, ini kalajengking batu. Ada berapa ini? Ini juga kalajengking batu. Sungguh jauh luas lagi ke sana kalau kita mau mengikuti lorong ini. Ini adek-adek ini. Nah, kita mikirnya ini mau nyebrang ke sana, namun di sini lumpur. Becek lumpurnya terlalu dalam. Masih jauh lorongnya ke sana. Namun nanti saya akan coba cari jalan dulu untuk lewat ke seberang. Mikirkan bagaimana kita melewati lumpurnya ini, karena lumpurnya ini terlalu dalam. Ada, saya merasa ada gangguan tadi dari situ. Saya sudah melihat sosok gaibnya di sini. Sekarang dia ada di samping saya. Sayang sekali di sini kita menggunakan senter ini pencahayaannya kurang.
Wah, ini mirip anu ya, batunya ini apa namanya? Free Fire. Iya kan? Ini mirip batu ini yang di game Free Fire itu. Apa namanya pelindung itu? Asap, asap pelindung ya. Persis ini. Kepal. Persis sekali di game Free Fire itu ya, ini batunya ini. Berdinding seperti ini. Oh, di sini ada tembusan, makanya di sini agak terang karena di sini ada tembusannya. Nah, itu tembusannya. Ini masih jauh lagi ke dalamnya. Oh, perlu berhati-hati juga kita di sini, karena kalau angin kencang batu-batuan bisa jatuh dari atas. Ini batu-batuan yang jatuh dari atas. Jadi kalau kita berada di sini perlu berhati-hati juga, karena batu dari atas bisa jatuh. Masih jauh lagi. Ini banyak lagi karung, karung pupuk tai dari kelelawar diambil orang, karena di sini begitu banyak kelelawar. Di sini ada tembusan lagi. Ini banyak kayu-kayuan. Kayu-kayuan ini datangnya dari atas. Ini jatuh dari atas. Banyak sekali kayu-kayuannya di sini, ranting-ranting. Nah, ini jatuh dari atas sana. Jadi kalau kita di sini, kalau situasinya anginnya kencang, kita menghindar dari tempat ini, karena di sini terbukti banyak kayu-kayuan yang jatuh ke bawah sini. Jadi kita ekstra hati-hati juga berada di sini. Banyak sekali kayu-kayuan yang jatuh seperti ini. Sudah mau keluar, Dek? Iya. Oh ya, makasih, Dek ya. Iya. Subrek.
sudah lubang terakhir ini, mentok sampai di sini. Ternyata jauh juga masuknya, sekitar 300 meter mungkin lebih nih, jauh masuknya. Sekarang saya di sini sendiri karena para pengunjungnya udah pada keluar semua, jadi tinggal saya sendiri saja di sini. Nah, saya di sini mencoba untuk merekam, siapa tahu di sini kita bisa menangkap makhluk astralnya. Karena dari pertama saya masuk tadi, saya sudah menerima gangguan-gangguan di sini tadi. Nah, sekarang saya akan coba untuk menyorot di sini. Dan juga di situ tadi, saya melihat seperti kilat, kilatan cahaya di situ dua kali. Banyak sekali kelelawarnya di sini.
Kekesah anak dulu sini kan. Duduk lah kita di atas juga nyawat. Anu jujurnya nih minta maaf nyawat kan. Karena ada bangkul. Jangan. Lemon kita duduk di bawah nyawa lebih ini nyawa nih terus terang aja di sana kan dah kan. Aku paling hirup tuh hati itu. Tapi lewat situ lewat dalam. Lewat jabat ini. Bupati anu itu. Kami sini kami sering pantun. Sering pantun itu. Paling ujung dah kita kami. Aku di Wahau ini lawas dia dulu dan sana diam. Ketakutan aku lebih di Wahau ini. Nginso dulu aku. Di Wahau seberang. Di simpang 4 itu ada dulu yang namanya juragan bus kayu itu. Sebut tuh dulu yang orang Arab tuh. Nah. Mun yang kita anggap sepupuh orang tua kita Banjar sini ada yang kita tahu. Anu dulu siapa nama abang angkatku tuh di simpang 4 itu yang di Sibingkilan itu. Pak Didi orang Banjar, gue seberangan lawan Pak Takim kena bingkirnya. Punya Pak Takim. Nah, berseberangan ya. Tuh orang Banjar itu bapaknya Arif, bubuhan anu itu. Ah, itu bapak angkat itu. Banjar itu. Dulu. Berarti waktu kita di sini masih pengayuan lah, masih pengayuan. Di Wahaunya kan atau di Mandi SP berapa? Aku di anu nyusunnya di Gunung Gajah sini. Di Gunung Gajah. Akhirnya mah kena sekolah. Ini yo. Iya, ini gua patung. Sebalah ini di bawah lagi ada banyak gua masih kan. Cuma ada yang tegana di situ pangeran tadi. Ke situ lagi yo. Itu lagi orangnya hasil karya cipta tangan ha ini kan. Cuma mitosnya kan. Iya. Biar orang banyak ya ini gua angin. Itu gua patung karena awal dulunya banyak masih patung. Cuma juga dilestarikan. Berhenti di bawah museumnya. Banyak juga buah hasil tangan-tangan yang di belakang Jawa. Batu hidup ya, nanti sana? Batu. Atau tinggi hah? Nih gua nih. Buturun-buturunnya ya? Buturun-buturunnya. Ya, ini kan hidup, umpet banyu. Iya, akarnya anu itu kan buturun ya. Umpet air-air tuh. Buang siapa ini? Buang kerja. Bikin dah. Lewat di sini kayaknya nih kayu ini. Waduh, ekstra hati-hati kita naik karena melalui tebing. Nah, di sini juga ada beberapa muara goa. Di sini terdapat sesajen, ada kopi, teh, nasi kuning, bermacam-macam sesajen di sini. Di sini juga ada sesajen, di sini juga ada. Nah, coba kita menaiki tangga ini. Dan kayaknya di sini juga ada lubang atau gua. Ada jalan masuk di sini. Iya, ada jalan masuk.
Capek juga, tinggi naiknya. Oh iya iya. Sekarang kita tembus di sini. Wow, mantap tempatnya. Ini batu ini terjadi karena apa? Bawaan air. Terbentuk karena bawaan air. Wow, besar sekali tarantulanya. Ini tarantulanya. Besar sekali. Sekarang saya memasuki gua yang kedua. Assalamualaikum. Kayaknya di sini ada bekas ritual adatnya.
Ini. Sekarang kita keluar lagi. Wah, harinya sudah senja ini, sore sudah. Sudah sore, sudah senja. Oh, di muaranya sini nah bagus. Kawan. Sini. Ya ini. Tinggi kah? Sudah kalau enggak bisa anu turun aja. Bahaya. Berpatu-patu lain penaik gunung. Oh iya. Enggak apa-apa. Aku naik sebentar. Aku naik sendiri. Terjal, terjal sekali. Jauh bawah itu mobil kami, tinggi sekali naiknya. Tuh matahari senja. Ada goanya kah? Enggak ada. Kembali aja. Thank you.